siang sahabat-sahabatku, ini kita udah posisi BBC tinggi bersama ALS 281 yang menuju Bandung, sahabat-sahabat. Kita sudah ada istirahat hampir 1 jam, hampir 1 jam sahabat-sahabat. Dan kita tadi sudah beli oleh-oleh. Ini dia oleh-oleh BBC tinggi sahabat-sahabat. Ini ciri-ciri khas oleh-oleh BBC tinggi, kerupuk sanjai, sahabat-sahabat, dan bermacam-macam kerupuk. Lagi kita persiapan menuju Bandung ALS 281, dari 1 jam istirahat. Ini kita lagi persiapan teman-teman. Persiapan sudah istirahat, sudah 1 jam. Dari Medan, kemarin kita berangkat dari Medan sekitar jam 10 pagi, karena kita tidak melalui lintas Tarutun, kita melalui lintas Perapat yang masuk ke Jumpuan. Jumpuan masuk ke Penyambungan, Penyambungan Pasaman, dan kita istirahat di Bukit Tinggi sahabat-sahabat. Ini kuru-kuru ALS-nya sudah pada mandi. Ya. Ini lagi kuru-kuru yang satu ini sudah mandi, sudah mandi. Belum mandi. Dia, udah mandi, udah kelihatan aslinya gantengnya. Ini dah kuru-kuru ALS yang sudah mandi. Driver handalnya sudah persiapan. Jadi kita pagi melewati cekungan-cekungan yang tajam. Yang satu tadi lewat Muara Sukuni, yang lewat Bukit Dua Baleh. Yang kedua tadi melewati Bukit Kaping. Cekungan cukup tajam. Yeah.
ini drivernya kita deh. Seperti ini drivernya itu ganti. Ini yang dari drivernya, ini diganti dengan driver kamera. Waduh, ini diganti driver yang handal ini. Pemain Paris Dakar ini, driver yang satu ini. Oke. Ya, ini penumpang-penumpangnya udah pada naik. Tinggal persiapan. Kita lagi siap-siap mau berangkat. Jangan bosan-bosan ya. Nanti kita ketemu lagi di highlight ya. Oh, ini perang panjang ya. Nanti kalau ketemu di LS lagi kumisnya makin panjang ya. Nanti kita ketemu lagi di LS karena turunnya di perang panjang. Nanti kalau ketemu kita di LS kumisnya udah panjang. Kabar-kabar kita udah memasuki kota Bukit Tinggi. Kebetulan drivernya udah diganti. Kebetulan drivernya ini pemain Paris Dakar. Dari Paris Dakar udah pensiun itu ada 10 tahun. Pemain
gurun pasir Paris Dakar. Lihat, lihat, lihat kayak orang Spanyol ini wajahnya. Jadi makanya aku ceritakan sama dia. Dulu zaman sebuah Bali dulu, kalau dari sampai panti jam 2, makusip itu seperti sebuah Bali. Dia berhenti mobilnya, pergi mereka makusip. Jadi udah makusip terakhir, apa katanya? Aku supir ALS katanya. Ujuk-ujuk, barislah garis-garis di panti nunggu ALS. Sahabat-sahabat, ini ada lagi ALS yang istirahat di sini. Ini ALS yang 135. Ini ada petunjuk sahabat-sahabatku yang lurus menuju Bukit Tinggi ke Mapadang. Yang ke kiri adalah ke Payakumbuh. Kalau minyak gini-gini saya ini Bukit Tinggi, kita sudah memasuki jalan bypass. Ini Bukit Tinggi, sahabat-sahabat gua. Tonton terus channel ini, MD Official Channel. Nah, Opung Regar. Opung Regar dari Bandung. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Hati-hati ya. Masuk bensin, bahan bakar sahabat-sahabat.